Yo, what's up everybody? Jumpa lagi dari di sini di game Monster Hunter Freedom Unite. Dan untuk kali ini udah sebenarnya udah ada urgent quest ya, ngelawan Ratken sama Talos. Tapi karena biar satu-satu selesai, ini pengen dirampungkan dulu semuanya. Ini muncul Black Gravios. Ya, seperti biasa setelah ngelawan Gravios tuh pasti keluar yang namanya Black-Blacknya lah. Diablos, Black Diablos, Gravios, Black Gravios, ya gitulah kira-kira. Nah, ini tempatnya di Swamp. Atau di apa sih arti swim? Ya itulah pokoknya. Aku malah lupa arti swim. Dan langsung aja ke lokasinya, ada 8 deh ya. Spawnnya 8. Ini karena pakai Tigrek jadi langsung ke detect. Ada auto detectnya jadi langsung bisa ketemu di mana monsternya. Oke, ini dibunuhin dulu nih konganya nih. Ini ganggu parah nih kalau ngonga nih. Oke, udah selesai. Di sini aku pakai Eager Cleaver. Atributnya listrik. Ya, ada sih kena efek sampingnya juga sama dia. Agak-agak ada weakness juga sih ya. Nah, ini Black Diablos. Dari yang kulihat di YouTube, dia hobinya nyembur, hobi nyembur terus kayak ngeluarin ledakan-ledakan gitu di badannya. Waduh, teriak dia. Pengen make apa sih sebenarnya, make airblock ya? Biar nggak, aduh bahaya nih. Wah, nggak kena juga kok nganya, coy. Nah, nyembur lagi kan? Ini memang dia hobinya ngeludah. Nah, ada ledakan. Jadi ini bakalan rada sulit ngelawannya. Jadi untuk awal objektif ekor seperti biasa. Di sini agak susah apanya? Aduh. Agak susah nih tempatnya karena banyak rumput-rumput yang bergoyang. Waduh, tumbah yang meledak nih. Makan. Jadi ya ekornya dulu seperti biasa, karena biar nggak terlalu bisa nyusahin. Dia kalau misalnya kayak hip check, aduh nggak kena. Hip check atau apalah itu namanya, apa sih? Kibasan ekornya itu, tail wipe kah? Biar nggak kena kita, itu tujuannya sih itu. Nah, aduh mantul, aduh, nah itu bahaya tuh. Dia kadang-kadang waktu nyembur ada keluar ledakan, kadang nggak ada. Ini try hard pasti. Aduh nggak kena. Aduh nggak kena. Ya kena tadi ya. Nah, itu meledak nih. Alah, nyampe juga udah karena kira nggak kena, cuma maka nggak ngelak. Udah nyembur lagi dia. Oke, walah, blunder, blunder. Nah, kalau dia nggak ada asap-asap hitam ya, berarti dia nggak bakalan meledak gitu. Ini yang pastinya try hard nih. Nah, karena ekornya rada sulit. Sebenarnya nggak usah ekor juga sih, cuma pengen aja dapetin ekornya. Karena kalau udah dapat ekor itu bakalan mempermudah hunting gitu istilahnya. Oke, meledak nih. It's okay, nggak apa-apa. Nggak kena juga kayaknya. Sebenarnya lupa power seed sih, tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Nanti aja. Aduh. Alah, alah, alah. Ketinggian cuy, monster besar yang luar biasa, mukul yang nggak kena kena. Mungkin, aduh, 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 bahaya nih. Ah kan? Oke, incar ekornya dulu, nggak apa-apa, santai aja. Walaupun try hard luar biasa nih, waktu bahaya tuh, tuh ekornya tuh. Terus dia nih kayaknya juga kurang suka. Alah, alah. Dia harus di ujung ekornya, nggak bisa di tengah-tengah gitu. Oke, power seed dulu. Nyalakin semburannya juga nggak sulit sebenarnya. Yang buat sulit tuh ledakan di badannya aja. Ini nggak ada nih ledakannya. Ih, ilih. Oke, lari. Nah, kayaknya sih memang enakan nggak bawa pet sih sebenarnya, jujur. Biar dia cuma fokus ke kita aja gitu kan. Jadi nggak lari-lari kayak gini. Ini lari, ngejar sana, ngejar sini. Kekor. Aduh mantul cuy cuy. Aduh hip checknya. Mantul itu sama dengan kematian. Mantul itu adalah tanda-tanda kematian. Karena kalau mantul kita nggak bisa ngapa-ngapain saat gitu kan. Tetap susah cuy ngincar ekornya. Aduh itu dia. Pengennya bola balinya tuh dari bawah kakinya gitu. Ah, tuh dia.
Itu yang berbahaya tuh. Jadi nggak bisa bolak-balik dari bawah kolongnya dia gitu kan. Monsternya nggak terlalu laksa, masih susahan lawan Diablo sih kalau aku bilang daripada lawan Gravios ini. Nah tuh putus ekornya. Oke, jadi udah putus ekornya. Tinggal dipakein bom aja. Cuma rada sulit nih, soalnya dia jarang gerak ya. Oke, kita pakai yang gratisan dulu. Nah ini buat lama nih, jebak dia tuh buat lama. Kalau di sekitar dia takutnya nanti kan dia malah meledak gitu waktu masang yang dekat dia. Kalau kayak gini malah tuh dia. Akhirnya dia lari kemari. Jadi seperti ngelawan Gravios yang biasa pakai bom. Karena kalau nggak pakai bom itu sulit ngancurin bagian perutnya. Oke, Trapto lagi sama game Prefang. Yang jadi masalah ini nggak bisa bawa Trapto banyak-banyak. Cuma bisa bawa 3 trap tool. Oke, bahaya. Oh, teriak, kira nyembur. Oke lah. Terus juga kalau misalnya udah dipasang nggak bisa dicabut coy trapnya. Ya jangan kabur lah, Bang. Ya kabur deh dong. Alah, alah, udahlah. Nah, jadi pakai ya cara klasik aja minum ration karena bakalan lari-lari. Nah di sini aduh belum bisa masangin trap karena trap itu masih nyangkut di zona sebelah, jadi trap itu harus hancur sendiri dulu baru bisa dipakaiin trap lagi gitu. Seharusnya bawa pinfall trap satu ya harusnya, tapi ya gimana lagi kan. Ih, ngapain lah aku serang babi-babi kecil itu. Oke, biarin aja dulu. Ya mau nggak mau main sabar lah. Ini nggak tahu nih bakalan try hard kayaknya, bakalan lama ngelawannya. Oh, bahayain beldan. Tunggu dulu, sabar dulu. Oke, nah lari dia. Jadi ikutin aja. Sementara kayaknya make satu bom aja dulu, satu-satu bomnya. Ya paling nggak kepasang lah. Nih kalau meledak meninggal kita nih. Alah sudahlah. Oh nggak kena ternyata. Itu masih ada sempat waktu ya. Oke, please. Please jangan bertingkah. Tolong. Ah, gitu aja enggak apa-apa. Boom. Oke. Nah, kalau kayak gitu enggak apa-apa. Oke, kombokan lagi, kombinasikan lagi kan powder smart barrel. Oke, ini bawa stok banyak nih, cuma untuk bunuh dia aja butuh modal yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, ini enggak ada ledakan jadi it's okay. Asal dia nggak pindah-pindah aja. Oh, dia meledak tuh. Oh, belum hancur. Aku nggak tahu sih sekeras apa dia. Oh, meledak nih. Oke, pasang lagi. Oke, nggak apa-apa. Dia kayaknya ngincar trap maksudnya ngincar pet ya. Mau meledak, sabar dulu. Oke, sabar dulu, cari posisi. Ah, ini belum nggak meledak nih. Oke, small barrel. Nice, pecah tahap pertama. Kalau setelah aku ada 2 tahap, tapi nggak tahu juga sih. Katanya ada 2 tahap tuh ngancurinnya, jadi nggak langsung bisa hancur total. Ya, seenggaknya usaha dulu lah. Masa iya bom sebanyak ini nggak bisa ngancurin dia kan? Lucu. Ada. Oke. Jangan lari-lari ya. Nah, oke, sekarang. Oke. Oke. Duer. Nah, pasang lagi. Ya kayak gitu-gitu aja terus. Ini bakalan lama prosesnya. Aduh, bakalan lama prosesnya. Karena kalau dipukul juga sia-sia sebenarnya. Bagian yang bisa dipukul cuma ekornya doang. Bagian kayak kepala, ntar lo pasang lo. Oke. Bagian kayak kepala atau yang udah hancur kah? Coba kita pukul nggak?
Aduh, itu yang kupukul apanya sih? Lehernya atau perutnya? Terus sabar-sabar aja lah. Oh, lari-lari. Sebenarnya barrel bom juga masih banyak ya. Kayaknya ngancurin lah, ini tinggal 4 sih. Oke. Okay. Oh, meledak. Sabar dulu. Ini aku make D-pad ya. Masalah sekarang ini aku pakainya D-pad gitu kan. Kalian tuh D-pad, D-pad tuh. Alah. Aduh, kacau ini. Ya, kan kabur dia kan. Ah, sudah. D-pad itu kalian tahu kan, D-pad tuh yang arah itu loh, bukan analog gitu, D-pad. Aku nggak tahu kenapa sejak dipakein patch-nya analognya tuh nggak bisa disetting gitu, nggak bisa dipakai gitu. Padahal udah disetting. Waduh, waduh, gila sih, disambut hangat sama dia. Ih, ampun lah, jangan-jangan gitu mainnya, curang kali. Berdiri aja belum, udah sembur-sembur aja. Oke, lari kemari. Trapnya juga masih belum bisa dipasang. Oh iya, trapnya masih masih di sini kan? Ntar lah kalau siapa tuh udah kena. Oh, udah bisa. Berarti udah hancur. Ih. Perbedaan make trap sama nggak make trap. Aduh, duh. Perbedaannya tuh kita tuh bisa set up bomnya dua gitu. Jadi lebih cepat aja. Kalau nggak pakai apa sih, nggak pakai trap ya kayak tadi tuh lah. Oke, balik lagi posisi. Ayo lari kemari. Ayo lari kemari. Jangan nyembur aja kerja kau, bodat. Eh, bukan bodat sih dia. Dia dinosaurus. Gak tau, dinosaurus apa naga. Gak penting juga. Alah, kok gak. Mampus kok kan, enak. Terbakar pantatmu. Santai-santai. Itu konganya aja kok gak. Nah, kan terbakar pantatnya. Oke, mati. Nah, lari kemari dia. Ayo, ayo, kemari, mari dan kemari. Mana sih trapnya? Kok gak kena sih? Ini payahnya nih kalau ada di ladang gandum kayak gini. Ah, ini trapnya. Ayo sini sayang. Oh, dia masih ngincar pet ya. Aku gak tau sih sebenarnya mana sih apanya nih trapnya nih. Aduh, ribet nih. Gak kelihatan cuy, gak kelihatan serius. Mana trapnya? Aduh. Ah, tuh trap ini. Asli gak kelihatan. Ayolah. Aku gak tau sih, ini sebenarnya perutnya udah hancur total apa belum gitu. Kayaknya sama aja sih bentuknya. Ih, memang harusnya masangnya dekat dia ya. Tapi bahaya cuy kok. Hip check, kena hip check padnya. Si Texas, ah, Texas. Ini kalau main kayak gini harusnya pakai skill bombing sih. Biar bomnya tuh lebih berasa di mic-nya. Oh, dengan cara pet karena bosan nyembur kemari. Oke, kemari lagi dah. Sinilah cuy. Ngapain kau nyembur terus? 2 hours later. Oh, ini dia ini. Udah lama nunggu ini, dia baru kesetrum. Memang nih sempak nih Black Gravius. Oh iya, satu lagi masih di sana. Aduh, salah ini. Harusnya dihancurin dulu yang di sana tuh. Bajir. Masih ada berapa lagi nih? Dua lagi. Oke, last. Pakai bom dua lagi habis itu main pukul-pukul. Karena mau bajir juga sih kalau nggak dipakai. Di mac-nya lumayan nih. Small barrel bomnya cukup nggak? Cukup sih. Di mac-nya cukup ya. Cukup keras gitu maksudnya, bukan cukup apa. Oke, pasangin dulu nih small barrel bomnya banyak-banyak. Modalnya sangat luar biasa banyak. Tekor kita, tekor. Ngelawan ini tekor. Dipukul. Ah! Untung udah set up. Kena nggak ya? Ih, kena sih. Kena perutnya. Oh, aku bawa pinfall trap ya. Tapi kok nggak bisa dipasang? Apa memang di wilayah ini nggak bisa dipasang gitu? Oke, pasang bomnya.
tadi suruh lari nggak mau, sekarang lari-lari. Nyembur. Gak tau nih meledak apa enggak. Kalau meledak ya repot. Tapi sebenarnya bisa sih jadi pemicu ledakan untuk barel bomnya. Tapi ya kita kemungkinan besar kena gitu. Jadi nggak worth it. Ah! Kena nggak perutnya masalahnya? Nggak tahu sih, tak kena perut, tak kena apa. Coba dibabat dulu nih. Pakai ini aja dulu. Ini entah ada efeknya atau enggak ini small barrel boom. Malah keluar pula. Mana dia? Mana dia? Ya buang-buangin aja lah. Blunder, blunder. Oke, meledak lagi. Kabur dulu. Apa ya? Nah, pasang. Enggak ada, enggak tahu nih apa gunanya ada apa enggak nih. Enggak ada gunanya sih kayaknya. Pasang aja lah 5 lagi kok. Ah! Kan enggak ada gunanya. Kabur, meledak. Meledak, meledak, meledak. Nah, itu kena sih. Mungkin karena ledakannya kecil kali ya. Nah, kan kena kan? Kena, tapi ya karena ledakannya kecil gitu. Jadi kalau aduh, bisa nyerang gitu juga ternyata ya. Aku nggak tahu sih. Kira cuma kena damage dari le apanya aja semburannya aja. Tidak ada. Oh. Yang tadi itu memang nggak bisa lagi dielakkan. Oke, last. Ih. Asal lah. Jadi sekarang ya main pukul-pukul, udah saatnya kita main pukul-pukul. Di pakai armor seat, pakai power seat. Mungkin yang ngamuk sih dia nih. Gerakannya makin cepat, cuy. Nah, kan. Oh, meledak. Lari. Oh iya, dia marah nih. Kalau marah biasanya ada kayak asap-asap gitu di munjungnya. Aduh, lari lagi. Tadi nggak mau lari-lari pas dipasangi trap. Sekarang sibuk. Ngejar capek, cowok. Nah, gitu. Ih, nggak keluar asap padahal lo. Ih, nggak bisa lo. Ih, asu, asu. Mau berapa sih, bom? Untuk ngancurkan dia. Alah. Repot urusan ini. Mau berada. Oke, serang. Tau kayak gini bawa hammer tadi. Kalau bawa hammer, bawa great sword bisa nih kayaknya. Ih, cuk, ngamuk dia, ngamuk. Marah-marah dia. Udahlah pukul aja lah. Sampai pecah. Kakinya pula lah. Oh, meledak. Duel. Kan? Oh, kabur dia. Cabut deh, cabut deh. Ini ekornya tadi belum diambil. Udah diputusin capek-capek gak diambil. Oke, dapat apa? Tailnya dong. Chill, oke. Ada lagi? Ada. Chill lagi, oke. Capek-capek mutusin ekornya, dapatnya chill. Asau, asau. Oke, tau-tau di bawah kakinya. Jadi, mau gak mau di pecahin manual aja. Ah, nah, itu kan untung ya kalau udah putus. Kalau nggak, waduh, pecahin aja. Waduh, ini bahaya nih. Kau, saya tidak peduli. Ku tak peduli. Meledak. Kadang Yoprenya ini ngangguin. Aduh. Ah, nggak apalah. Untung disenggol sama Yoprenya. Ada untungnya juga. Ekor. Wah, ekor masih bisa dihit sih. Cuma nggak jadi pilihan juga. Soalnya ngincar ekornya juga sulit. Kau. Lagi. Pap. Saya tidak peduli. Penting dia hancur. Oh, ini meledak nih.
Kalau dia meledak, jangan coba dekat-dekat, coy. Rasanya pedih, nggak kena-kena, anjing-anjing. Aduh, aduh, mukul kok nggak kena-kena. Alah, giliran kena malah kena ledakan. Masuk pula ke kolam ini, kolam racun. Eh, udah bisa. Eh, udah bisa. Oke, mati kau. Udah saatnya kau mati. Ya, udah saat. Ya, ya, nggak gitu juga, bang. Bang, bang. Ampun, 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 ampun. Ngeri, coy. Bahaya itu. Udah di pojok ini, ta. Kayak orang nangkap tikus. Oh, jadi kalau hancur gitu ya, melebar deh. Nah, kan? Oh, gitu. Pilihannya cuma dua. Kena kena di mag. Ipcek. Kena di mag dari itu apa masuk kolam racun tuh. Hop. Seharusnya ke depan, jangan ke samping tadi harusnya. Nah, ini bahaya nih. Sepertinya dia udah ngamuk-ngamuk nih kayaknya nih. Aman. Nggak nampak, cuk. Daunnya tinggi. Hai. Hip check. Hip check itulah paling malas gitu, gerakan yang yang paling memuakkan, hip check itulah. Karena susah ngelakinnya. Oke, aman. Saya tidak peduli mau itu kolam racun kah, mau kolam tai kah, mau kolam lele kah. Oke, meledak kah? Wah, oh meledak. Kirain aman tadi. Oke, santai aja, santai aja. Memang try hard sekali nih game melawan dia. Udah berapa, udah 20 menitan nih dah. Melawan dia tuh harus pula setup dulu bom. Aman. Gas, gas. Biar bisa hancur. Ada sih, aku lihat di YouTube dia pakai greatsword ya. Dia memang dipaksa dipaksa pecah sama dia. Gila itu memang. Pakai greatsword. Jadi dipaksainnya aja tuh nyerang perutnya sampai pecah. Wah, memang niat dia sih. Tapi ya wajar sih greatsword ya kan. Hop, meledak. Hati-hati, hati-hati. Hop, ekornya. Baru kita serang. Tidak deh. Oh enggak, kirain teriak. Waduh, kirain teriak dia. Rupanya ngapain bom. Masa wasau. Ini lagi nih, biawak kecil-kecil itu. Eh, saya bisa diserang ya? Tadi nggak bisa diserang? Cuma sih? Apa karena perutnya udah pecah ya? Jadi semua defense-nya kebuka gitu. Oh, ngeri juga nih perutnya. Oke, mantul kakinya tetap nggak bisa dihit ya. Oke, oke, oke. Nice, mantap sekali. Bagus, gejap. Akhirnya selesai. Gak tau aku nih hampir setengah jam aku ngelawan dia. Timing di HP ku nih hampir setengah jam ya. Gak tau nih, videonya kan ku potong-potong sedikit. Mungkin sekitar 25 menitan lah. Oke, udah segitu dulu videonya. Thanks for watch, like videonya kalau kalian suka. Nih aku nge-crafting dulu ya. Gathering dulu nih, bahan-bahan dari apanya, dari Black Reviews nya Jadi so thank for watch, like videonya kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian enggak suka, dan sorry kelamaan karena memang lawannya sulit cuy. Dan juga jangan lupa di komen dan share ke teman-teman kalian yang siapa tahu ada main game Monster Hunter Freedom Unite juga kan. Jadi ya sama-sama diskusi di kolom komentar kita. Bagi aku yang enggak tahu, kadang-kadang kan aku nanya tuh kan. Ada juga jawaban-jawaban yang bagus gitu kan, waktu aku terapin ternyata bener gitu. Wah, terima kasih nih yang udah ngasih tahu jawaban dari yang aku tanyakan gitu. Terus sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.